Karena saya juga masih belajar, jadi kita bisa sama-sama saling belajar, saling berbagi. Jadi apabila di dalam uh, video terdapat uh, cara yang lebih mudah atau teman-teman menemukan cara yang lebih efektif dalam melakukan uh, tutorial tersebut, teman-teman silahkan lakukan berkomentar dan saya akan uh, dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman tersebut. Jadi untuk video tutorial pemula di dalam Adobe After Effects ini dapat teman-teman akses secara gratis di channel YouTube saya. Kemudian, uh, untuk selanjutnya kita akan langsung ke dalam materi lebih lanjut, yaitu membahas tentang perbedaan uh, Adobe After Effects dengan Adobe Premiere Pro. Jadi, kita langsung dari dalam uh, video pertama. Sampai jumpa di video pertama kita.